Ujung aspal Pondok Gede, Iwan Fals dari kunci aslinya dari G mayor. Kuncinya dulu, kunci ini agak rapet ya. Jadi ada G, lalu kemudian ada C, kemudian ada E minor, ada D, kemudian ada G. Nah, itu saja, tinggal diulang-ulang saja. Cara genjrengannya hanya down, up, up, down, up, up, down. Contohnya gini. Gitu. Intronya dulu G. Ini C ya, jadi G ke C. Jadi saya begini kan. Ini silahkan diulang-ulang saja nanti, karena pola ini akan selalu berulang di lagu ini. Gini. G ke C. Nah, kita coba nyanyikan. Di kamar ini aku dilahirkan, di balai bangku. Dua kali ya. Begitu, lalu musik berikutnya itu kayak intro. G, B minor, E minor. Sama kayak intro. Nah, lalu berikutnya ke E minor. Sampai saat nenek moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota terlihat murung wajahku. Terdengar langkah hewan bernyanyi. Dua kali. Lalu ada musik lagi sama kayak yang di awal tadi ya. Kuncinya sama, tinggal diulang saja. Lalu masuk lagi ke lirik berikutnya. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah.
kawan-kawan, lalu kemudian refnya sama kayak yang sampai saat itu tadi, tinggal diulang saja kuncinya sama. Semoga bermanfaat dan terima kasih.